Udah mandi belum? Udah. Udah. Nyari lauk enggak ada, ada nasi doang nih di gudang. Udah makannya nasi aja ya? Iya. Bener makannya nasi doang. Iya. Mau ikan enggak? Ada ikan tuh bandeng, mau enggak? Hah? Embung. Atau enggak kalau mau tuh, udah mateng nasi bandengnya. Enak. Enak nasi doang. Anyang. Enak nasi doang, saya lagi masak bandeng, ditawarin bandeng gak mau nih teman-teman. Aduh, tuh. Bandeng udah mateng, jadi sekarang tinggal ngangkat. Ini bandeng pindang kecap. Masak udah beres, tapi tadi sambil masak, sambil nyapuin ini nih teman-teman. Kamar mandinya nih kotornya minta ampun, tapi ya alhamdulillah sekarang udah bersih. Karena anak-anakku jarang ini ya. Terus di sini kan namanya bukan keramik, di sini juga ini. Jadi pasir-pasir tuh penuh tadi sampai setengah ember pasir-pasir. Di ini setengah ember kecil sih ya, ember cat kecil itu. Nah, kalau di sini enggak terlalu banyak pasir-pasirnya nih. Pojok-pojokan ini enggak terlalu banyak pasir-pasirnya. Jadi sekarang mau ngeberesin yang sini. Kalau mama kan mandinya selalu di sini. Jadi ini nih bersih terus. Kalau sebelahku jarang, jarang mama mandi di situ karena pintunya itu nggak bisa ditutup. Nah kalau ini kan bisa ditutup. Jadi mama tuh mandinya di sini sambil mandi, sambil nyapu, ngebersihin itunya. Tapi ini kotor. Jadi beres ini, nyapuin ini nih. Beres masak. Mau nyapuin ini, nyikatin ini dulu. Oke teman-teman, udah beres, udah rapi. Jadi sekarang waktunya nyapu depan. Nyapu depan udah beres, tinggal sedikit-sedikit deh. Ini capek nih, sampahnya segini. Ini kebetulan ada pohon yang mati, nanti biar dibuang sama si Soli, kalau enggak Oman yang buang ke depan. Udah beres teman-teman. Tadi di sini kayak apa aja udah diberesin, udah rapi tuh. Habis motongin ini pohon tuh, ada pohon mati dipotongin, lagi nyedot air juga. Apa kerja. Mau kerja iya. Sekarang udah beres semuanya, udah rapi. Wulan lagi ngelipetin baju. Hah? Ini udah di sel rapi. Aat minum obat. Aat ambil obatnya dulu, ambil minum dulu sana. Mau ngasih obat Aat dulu. Waduh, ini nyonya besar, tidur aja pagi-pagi, habis sarapan tidur. Mandi sana, udah mandi belum? Belum ganti baju, ayo bajunya dicuci yang bersih, cepet. Dicuci, ganti baju yang bersih. Ayo. Mungkin bel nyantai. Tak lagi ngapain itu. Kenapa? Kenapa? Makan. Hah? Kembang dimakan. Kembang dimakan. Aneh. Kembang mana? Itu tuh. Mana? Kembang itu dimakan. Iya. Siapa yang makan? Itu. Kenapa makan daun itu? Enak tah? Oh, enggak suka tuh. Ada beruntul nih. Iya. Sukanya gitu makanin daun bunga. Enak kayak apa? Kayak awal. Daun bunga dimakan. Wangi lah. Wangi? Iya. Kata Onyong aneh katanya. Aneh. Aneh. Orang daun bunga kok dimakan? Aneh. Daun ini teman-teman dimakan. Aneh kata Onya. Aduh, ntar dulu sih, capek. Barusan juga sarapan. Akunya capek nih, baru beres masak, baru beres ngepel, baru beres nyapu. Bukan ngepel ya, ngebersihin kamar mandi. Ini ujung juga tahu nih. Ujung berantakan enggak? Kamar mandi dua udah dibersihin. Kamar mandi sini bersih enggak? Mama jarang masuk kamar mandi sini. Ini kamar mandi Ita, Bang Tadin ya. Ini dia.
kaki. Bau pesing. Kamar mandi Ita tadi, oh di sini bersih. Oh, enggak juga, lihat tanahnya. Tanah semua. Tadinya mau mandi nih. Ternyata kayak gini. Udah mandinya di sini aja sambil nyapu lah. Nyalain dulu airnya. Mau sambil nyapu. Mama jangan ini di sini. Wow. Di sini juga kotornya kayak gini. Sambil nyapuin dulu. Aduh. Nyapuin kamar mandi, sambil mandi, beres mandi, istirahat, nyantai. Yuk kita santai. Santai sambil memandang sang cantik ini. Halo, kata Ita. Yang itu ngomong sendiri dari tadi cerita sambil ngomong sendiri si Leha. Yang Ita ngomong sendiri. Yang lelaki itu juga ngomong sendiri. Ingat urung, omae ngendi? Hmm? Ingat enggak rumahnya di mana? Hei? Dari tadi ngomong sendiri, giliran diajak ngomong diem aja. Kita ada rumah. Enggak, saya ini munggah ini kapal ini. Ali kota. Orangnya mah enggak pernah neko-neko. Tak kamu udah di menungso ya pengin ya udah. Leh. Orangnya juga jarang marah, jarang emosian. Tapi kalau disuruh susah. Sehari kalau nggak tidur aja udah ngomong sendiri terus sama ini. Nih, yang gak pernah ada suaranya nih. Iya. Bu Gebal, suaranya kemana Bu? Ah, kemana? Suaranya kemana? Katanya. Ini mah ngomong kalau diajak ngomong. Gak nurutin perintah bos bule di kantor. Semua yang diperintah. Kenapa? Kenapa? Jadi gini, saya kalau di kantor disuruh sama bos semua tidak kuat sih. Kalau saya, sama siapa? Oman kenapa kamu ituin si Leha? Bentar lagi makan. Bentar lagi, baru jam 11 nanti. Kue buat nanti sore, bareng-bareng sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Bentar lagi makan. Ini mah. Bentar lagi juga udah 11:30 nanti makan. Rambut kayak gitu. Pakai celananya kayak gitu amat Romsa. Celananya masa enggak ganti, baju doang. Berjumpa dengan siapa? Marbot. Yang buat marbot.
Ya.